lagi perawatan nih di IMK Beauty Lounge. Hari ini lagi mau perawatan apa tadi ya? Hydrating. Iseng banget ya lagi perawatan terus nge-live. Habis kan bosan jadi ya udah live aja. Hello everyone. Hello Widiono 2602. Selamat siang. By the way, hari ini lagi ada dokternya. Aku lagi ngundang dokternya masuk ke dalam ruangan ini supaya kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai beauty, ini buat cewek-cewek tapi bisa juga buat cowok-cowok loh. Kalau misalnya cowok-cowok juga penasaran, pengen tahu tentang skincare atau tentang kecantikan, apapun itu, kalian boleh nanya di sini. Terus nanti aku akan minta kepada dokternya untuk menjawab pertanyaan kalian. Aku juga akan ngundang manajer dari IMK Beauty Lounge untuk ikut gabung dalam ruangan perawatan saya supaya lebih meriah lagi ya guys. Ini kayak harus dibuka ya, antingnya agak mengganggu ya. Bentar, intermezzo ya guys. Obat jerawat herbal yang bagus apa ya? Oke, sebentar aku tampung ya pertanyaannya Tika ya. Bagus juga tuh, obat perawatan jerawat yang herbal. Sorry mbak, aku titip dulu. Sebelahnya mau deh dibukain. Kalau muncul banyak tai lalat gitu gimana mbak? Itu tai lalat atau freckle? Kalau freckle tuh biasanya akibat matahari, makanya harus sering pakai sunblock guys. One thing I do, aku nggak pernah keluar rumah tanpa pakai sunblock karena itu bahaya banget. Jadi pakai sunblock di muka, kemudian juga di lengan, pokoknya semua bagian tubuh yang kelihatan kulitnya harus pakai sunblock ya guys. Ah, ini adalah manager IMK, dia juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sini. Sebentar ya, mereka lagi. Katanya dong, untuk ngecilin pori-pori itu gimana kalau pakai yang alami? Oke, aku tampung dulu ya. Seberapa pengaruhnya rokok buat kecantikan, Kak? Aduh, rokok itu sangat tidak baik sekali untuk kulit, sayang. Itu tidak baik sekali, kalau bisa sih berhenti merokok ya. Sebenarnya nomor satu, rokok itu menyebabkan penuaan dini. Jadi lebih, karena kan itu menyerap semua nutrisi juga kan. Mencegah sebenarnya tubuh kita menyerap nutrisi. Jadi lebih banyak keriput yang keluar, kemudian kulit akan terlihat lebih kusam, tidak sehat, tidak cerah. Kalau bisa sih jangan merokok. Oke, ini dia nih guys, Dokter Putri. Hai. Dok, tadi kita sudah ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, ada nggak obat jerawat yang herbal untuk menghilangkan jerawat? Kedua, gimana caranya ngecilin pori-pori? Dan rokok itu bahayanya rokok untuk kulit kita tuh apa aja gitu. Terus ada yang nanya treatment di sini apa aja. Nah, boleh tuh, Dok. Banyak ya, satu-satu kali. Oke, satu-satu kita mulai dengan yang pertama, jerawat dulu. Ada ngasih yang herbal ada banget di MK, kebetulan kita pakai antidot. Itu terdiri dari sulfur dan salicylic acid dan di mana itu juga organik. Jadi sebenarnya kalau kamu punya masalah jerawat, bisa datang ke sini. Oke kan, sebenarnya aku juga pakai antidot loh guys. Ini jujur, ini jerawat kemarin mengganggu banget, tapi aku pakai antidot dari klinik. Sebentar. Oke. Mengecilkan pori-pori, bagaimana caranya? Itu juga salah satu perawatan aku di sini ya, Dok. Kalau untuk mengecilkan pori-pori itu bisa dengan microneedle. Nah, nanti di situ ada. Apa itu microneedle? Microneedle itu kayak semacam jarum-jarum tapi dia lebih kecil banget. Kemudian nanti kita akan masukkan serum. Di antaranya bisa serum dari IMK atau kita bisa ambil juga dari darah kita sendiri. Kita bilangnya PRP atau vampire facial. Ini dokter sambil baca di sini. Oh, ya. Iya. Kalau ada yang komen dibales ya, Dok. Iya, kemudian tadi masalah rokok. Iya. Nah, kenapa sih rokok tuh enggak bagus untuk kesehatan? Enggak cuma hanya untuk tubuh tapi juga untuk kulit. Karena rokok itu dia membuat pembuluh darah kita jadi mengecil sehingga nutrisi ke kulit itu jadi tidak maksimal gitu. Tuh, jadi kayak kalau orang perokok tuh kelihatan lebih kusam gitu. Dan sel kulit matinya lebih banyak karena kulitnya tidak ternutrisi dengan baik gitu. Tuh. Jadi bagi perokok, I know it's very hard to stop karena kebetulan papaku juga seorang perokok ya. Tapi kalau bisa berhenti ngerokok itu benefitnya banyak banget, apalagi untuk seorang wanita. So, guys, kalau bisa jangan ngerokok supaya kulit makin kinclong dan makin cerah. Ada sih tipsnya kalau buat ngerokok. Apa tuh? Jadi kalau kita biasa ngerokok, satu batang biasanya langsung dipotek.
ya. Jadi mau nggak mau, yang kalau udah dipotek kan harus satu bungkus. Halo, wah ada Pak Gandhi nih lagi syuting di Belitung ya. Ini ya, good luck ya yang pada syuting di Belitung, by the way. Semoga sukses dan lancar filmnya. Semoga aku bisa ke Belitung soon. Ini kita udah mulai ya. By the way guys, hari ini aku lagi mau treatment dengan mesin terbaru di IMK Beauty Lounge. Ini dia nih. Wah, keren banget ya. It's our new machine. Ini adalah Beverly Hills Facial. Ya dong? Beverly Hills Cleansing Facial. Iya Pak Gandhi, aku juga mau ke situ sini loh katanya. Hai Makassar, sehat and makin glowing ya Tiffany. Iya dong, karena perawatan mulu nih ya. Oke, kita akan mulai perawatan. Jadi ini perawatannya mungkin bisa di coba barengan kali ya dok. Bisa kelihatan dudunya nggak? Kelihatan, gelap dikit. Ini aging cleanse ya. Jadi ini rangkaian perawatan peremajaan kulit yang disesuaikan sama kondisi. Kopinya. Bisa? Oke. Tanganmu jelek. Oke. Sudah ada koneksi lagi. Sudah. Kita mulai ya. Jadi ini rangkaian perawatan peremajaan. Gak ditekan, seharusnya ditarik ya? Enggak, jangan ditekan. Jangan ditekan. Jadi dia pakai. Ini proses hydrating. Bisa. Udah bisa? Udah? Oke, jadi ini prosesnya gimana? Oh, udah bisa nih? Oke. Oke, udah bisa. Bagaimana? Ya. Oke. Nah, ini rangkaian perawatan peremajaan kulit. Kita menggabungkan 3 teknik sekaligus. Jadi ada pengelupasan, ekstraksi, dan juga infuse serumnya. Jadi selain sel kulit matinya diangkat, kita juga memasukkan serum. Nah, serumnya ini kita sesuaikan dengan kondisi orangnya. Kebetulan Katie hari ini kan tadi diperiksa kulitnya agak sedikit kering, jadi makanya kita lakukan hydrating. Mesinnya ini banget ya, sci-fi banget kelihatannya lampunya. Nah, oke, boleh dijelasin lagi dok? Nah, ini adalah rangkaian perawatan peremajaan yang menggabungkan 3 teknik sekaligus. Jadi ada pengelupasan, ekstraksi, dan juga infuse serum. Nah, serumnya di sini disesuaikan dengan kondisi kulitnya. Kebetulan karena kemarin Katie habis syuting ini kena sinar matahari, dia agak sedikit kering kulitnya. Jadi step pertama kita lakukan hydration pada kulitnya. Jadi nanti bisa dibandingin kanan dan kirinya, ya. Nanti kelihatan mana yang lebih lembab, mana yang enggak. Biasanya kalau yang sudah dilakukan ini setengahnya nanti akan lebih lembab kulitnya. Gitu. Berasanya tuh kayak vakum gitu ya. Vakum, nah, yang nyedot kulitnya. Tuh, jadi bukan penyungkilan apa bahasanya. Berarti kalau ekstraksi ya. Emang rada agak sakit sih. Agak. Jadi, biasanya kan kalau mau ngeluarin komedo atau yang ngeluarin kayak blackheads kan dipencet-pencet. Nah, dengan teknik dan mesin ini itu tidak dipencet-pencet kulitnya. Jadi ya, langsung. Ini kulitnya
kulit. Jadi komedo-komedo yang gak dipencet tetapi langsung ditarik sama mesin injekin. Jadi semuanya tuh langsung divakum, kesedot semuanya. Kayaknya koneksinya ini ya. Nanti kita lanjut lagi ya guys. Bye bye.